Selamat malam, siang, sore, atau pagi semuanya. Balik lagi sama gue di sini. Kok balik lagi? Gue baru pertama kali nih nge-host di sini. Yoi. Biasanya gue ya. Kita bajak, guys. Guys apa geng sih ngomong-ngomong? Bebas. Bebas ya. Bebas. Kita bajak, guys. Host yang satu ini nih. Gue jadi bintang tamu jadinya. Jadi bintang tamu. Oke. Siap. Abang Lepi. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah, Om Gebi. Biasanya gue yang di sini ngoceh, sekarang doi yang ngoceh. Orang gue nih. Kita ngapain nih, Gebi, sekarang? Kita kali ini ada di segmennya body build ya, Bang. Body build, mantap. Ada di body build ya. Mm-mm. Langsung aja kali ya, Bang. Oh, gas. Apa mau basa-basi dulu nggak? Nggak usah lah, gak terserah lo. Kan lo hostnya, gue ikut aja. Oke. Lah, udah langsung aja ya, Bang. Oke. Okay. Lu ini jadi selama ini tuh apa? Painter, tukang cat. Kang cat ya. Kang cat body RC. Iya, awalnya iseng aja, cuman ternyata kok banyak yang minta tolong gua ngecat, ya udahlah. Udah gua. Terusan jadi bodybuilder. Jadi bodybuilder. Yoi. Oke, ini sekarang ada body apa nih, Bang? Oke, ini gua jelasin sedikit. Jadi ini punya customer gue nih, Gap nih. Ini punya customer. Punya customer gue ini BMW E30 Pandem. E30 Pandem. Keluaran dari MST yang baru nih. Oh iya iya. Yoi, bisa dibeli di Helihan, banyak kok. Oke. Nah, gue basically kalau misalkan mau nge-build sesuatu, gue mencarikan referensi buat customer gue. Ya. Nah, jadi gue kirimin dulu untuk E30 ada ini ABCDFG. Terus customer gue jatuh cinta sama pilihannya. Ya. Jadi gue selalu mencari referensi mobil aslinya. Oke. Gitu. Jadi mobil aslinya. Berarti ini ada nih. Ini ada mobil aslinya. Mobil aslinya ada, Bang? Ada. Jadi E30 punyanya Kemura, kalau nggak salah namanya. Di Jepang. Orang Jepang. Mobil gitu. Eropa. Taste Jepang. Taste-nya Jepang. Yoi. Jadi two-tone seperti ini. Pandem. Iya, mungkin bisa di googling juga, punyanya BMW Kemura yang E30. Persis seperti ini gue build, dari foto, gue ketiplekin sama ininya. Paling ada sedikit-sedikit modifikasi yang beda sedikit sih. Contoh kayak warna roll bar, di sini gue pasangin roll bar, aslinya warna putih, tapi gue buat di sini warna chrome. Jadi seakan-akan emang besi banget. Yoi. Ini... body kitnya kan body kit Pandem. Ya, body kit Pandem. Beda dengan Rocket Bunny berarti? Harusnya beda. Beda ya? Beda. Kalau dari punya Kemura emang beda. Dia emang Pandem. Emang Pandem ya bilangnya. Kalau ya kan yang kalau gue tahu kan ada body kit lebar-lebar ya bilangnya, oh Rocket Bunny. Ya, padahal sebenarnya nggak semuanya. Nggak semuanya. Ya, ada Pandem, ada Rocket Bunny, terus ada BN Sport ya. Ada Liberty Walk. Liberty Walk juga ada macam-macam. Nah, itu tergantung keluaran bodinya sih. Bodinya ya. Body itu sendiri. Nah, di sini gue plek-plekin balik lagi dan gue aksesorisnya gue bikin full modifikasi. Oh iya, ada dashboard ini, Bang. Joknya nggak ada? Joknya nggak, karena jok itu biasanya ditempelnya di kit. Oh, jok itu dikit. Nah, ini gue buat ada dashboard, roll bar-nya untuk interior. Karena konsep dasarnya kan sebenarnya ini street racing. Street racing. Betul. Jadi kita buat karena kan setiap di pertandingan RC Drift ada body contest. Oke. Okay. Nah, jadi di saat nge-build ini, itu kita buat sudah standarnya body contest. Oh. Begitu. Ini kalau ngomongin warna, Bang. Warnanya apa sih ini? Ini untuk silvernya mungkin akan berbeda ya sama yang mata gue lihat sama yang di kamera lihat tuh pasti ada perbedaan sedikit. Ada perbedaan lah ya. Berarti sedikit. Tapi lo bisa jelasin nggak ini warnanya apa ini? Oke, warna silvernya sendiri ini gue pakai metallic silver.
metallic silver. Jadi kalau lu kena cahaya itu ada sedikit glitter-glitter kecil warna silver gitu deh. Beda sama silver biasa. Oh, gitu. Okay. Nah, kalau blue-nya blue standar. Ini PS gua agak lupa PS berapa karena gua ngecas semuanya pakai Tamiya ya. Pakai Tamiya PS. Nah, sampai stiker-stikernya ini kita samain nih, Gap, sama mobil aslinya. Sama mobil aslinya. Yoi. Gitu, ada logo Pandemnya. Logo Pandem babinya. Pandem babi. Ada logo, ada macam-macam sponsor, ada sponsor lah ya. Yes, ada Toyo, kan ada Toyo. Terus ada, mufflernya juga gue pasangin. Ada Kyoto nih. Ya, gue juga pasang muffler untuk apa? Aksesoris. Gue kasih untuk, ya dashboard udah ya tadi ya. Begitu sih, Gaby. Nah, ini kita bikin stance, asik. Keren. Kalau kata One Poti, stance club. Kayak gitu. Bannya sih nggak miti ya, Pak. Kalau lihat dari sini miti nggak nih? Nggak. Kita bikin celup-celup geng. Celup geng. Yoi. Velgnya cocok lagi. Velgnya cocok, tapi ini velgnya nggak dijual ini. Sorry, ini rare. Jadi ini velgnya udah langka, guys. Ini udah. Iya. Keluaran dari RC Lab. RC Lab ini ya? Ini RC Lab. Ini RC Lab punya nih. Keren ini. Terus, apa lagi bang? Lu berapa lama nih ngerjain body ini? Ini kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu gue ngerjain body ini. 1 minggu? Dari proses motong sampai jadi seperti ini. Oh, ini berarti udah tayang di Instagram lu belum nih? Oh, di TikTok? Di TikTok? Oh, udah ada di TikTok. Waduh, kita telat, guys. Nah, gue pengennya perdana nih tayang di RCTV, bang. Oh, siap. Ntar kita bikin body lagi. Oke. Okay. Kita tayang di body build lagi, ya nggak? Body build lagi. Jangan dikeluarin di mana-mana ya. Oke, siap. Di TikTok lo, di Instagram. Bisa. Aman. Eksklusif RCTV ya. Launchingnya di RCTV ya. Siap. Boleh. Bisa banget. Nanti nextnya kita akan banyak bahas tentang body lagi ya di segmen banyak, ini ya. Banyak. Kita lebih, ya body kan macam-macam ya guys. Ada street, ada racing, ada lagi. Ya street, racing, terus ya sebenarnya pilihannya dua itu aja ya sebenarnya. Cuman ada modifikasi tambahan apa ya, dari gitu. Body yang full aksesoris atau yang minim aksesoris. Dari yang Eropa, Jepang, ada semua ya bang? Ada semua ya? Ada. Eropa, Jepang, Indonesia nggak ada ya? Indonesia Karimun. Tapi basicnya body-body RC itu body-body yang penggerak belakang ya, harus ada penggerak belakang ya. Rata-rata karena kan emang dibuat sama produsen bodinya, contoh kayak Eplastic, terus Addiction, Yokomo, itu kan emang yang basicnya ada mobil aslinya yang dipakai buat drift ya. Kan, iya. Kayak gitu. Jadi emang, juga kalau ngomongin Addiction juga banyak tuh body kitnya tuh ya, ada D-Max, ada Pandem ada juga Pandem, ada juga kan, ada yang modelnya street juga, macam-macam. Mungkin nextnya nanti kita akan bahas yang livery ya, yang racing ya. Boleh tuh yang livery itu yang ada banyak stikernya atau banyak stiker, sebanyak coraknya. Biar hidup kita penuh warna. Penuh warna. Kalau ini berarti modelnya namanya apa? Two-tone ya? Ini two-tone. Two-tone ya bang ya. Masuknya ke stance sih sebenarnya ini. Stance. Yoi. Oke, terima kasih banyak guys yang udah nonton kali ini. Nextnya akan lebih banyak body lagi yang kita bahas di RCTV. Oke, di RCTV. Dan RCTV kali ini dipersembahkan oleh Pertamina Fastron. Bye. Ciao.